Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala Sesungguhnya tauhid itu tidak akan sempurna kecuali terlebih dahulu juga kita mengenal apa itu syirik dan kita takut terhadap perbuatan syirik. Syirik itu adalah kita menyembah atau menunjukkan ibadah yang kita lakukan kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Salat yang kita tujukan kepada kuburan, doa yang kita tujukan kepada orang-orang yang kita anggap wali yang saleh. Kemudian Penyembelihan yang kita tujukan kepada orang-orang yang jin-jin yang ada di sungai, yang kemudian kita niatkan supaya dengan menyembelih tersebut lalu kemudian panen atau usaha kita atau perdagangan kita kemudian menjadi sukses, ini semua adalah termasuk perbuatan syirik dan di antara syirik juga ada yang disebut dengan syirik kecil, yaitu riya atau ingin agar perbuatan atau ibadah yang kita lakukan bisa dilihat oleh orang lain kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala Syekh Muhammad At-Tamimi dalam kitab beliau Kitab Tauhid meletakkan satu bab yang disebut dengan bab al-khauf minasyirk takut kepada syirik Mari kita bacakan beberapa dalil yang beliau bawakan dalam bab ini Allah Subhanahu wa taala berfirman innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha' Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa yang selain syirik bagi yang Dia kehendaki. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala juga dalam surat Al-Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihi berkata, "Waj'unubuni wa baniya an na'budal asnam. Dan jauhkanlah aku dan anak cucuku dari penyembahan kepada berhala." Kemudian Rasulullah SAW juga mengatakan sesuatu yang paling saya takuti dari kalian adalah perbuatan syirik kecil. Kemudian beliau ditanya tentang apa itu syirik kecil, maka beliau menjawab dia adalah ria. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an pernah mengatakan man mata wa yada'u min nidda dah kolanar Barang siapa yang mati dalam keadaan menyembah kepada yang selain Allah, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Dalam hadis yang dirawatkan dari Jabir radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam pernah mengatakan Man laqiyallaha la jannah Barang siapa yang menemui Allah atau mati dalam keadaan tidak melakukan kesyirikan dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun maka dia pasti masuk ke dalam surga, dan barang siapa yang mati menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti, dalam keadaan dia berbuat syirik atau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia masih pasti masuk ke dalam neraka. Maka kaum Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sini kita bisa mengambil banyak pelajaran. Di antaranya kesyirikan itu adalah dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang melakukannya dan mati dalam keadaan tersebut. Yaitu mati dalam keadaan melakukan kesyirikan. Maka misalnya barang siapa mengerjakan suatu kesyirikan. Contoh, dia menggantungkan jimat dan dia yakini jimat yang dia lakukan adalah yang bisa menyelamatkan dia dari segala marah bahaya atau mendatangkan manfaat bagi dirinya dan dia mati masih dalam keadaan meyakini jimat tersebut adalah sebagai pemberikan man pemberi manfaat dan penolak mudarat, maka dia mati masuk dalam keadaan mati dalam keadaan syirik dan dia pasti masuk ke dalam neraka. Sehingga kesyirikan adalah dosa besar yang harus ditakuti dan harus dijauhi oleh seorang muslim. Kemudian barang siapa yang mati ke dalam dalam kesyirikan, maka dia pasti masuk ke dalam neraka. Dan barang siapa mati dalam keadaan tidak melakukan kesyirikan, maka dipastikan dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang telah kami sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Ini yang dapat kami sampaikan. Semoga kita dapat berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala bentuk kesyirikan, dan kita menjauhinya, dan kita mati dalam keadaan tidak pernah melakukan kesyirikan dengan sesuatu apapun sehingga Allah Subhanahu wa taala kemudian memasukkan kita ke dalam surganya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.